Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Antara benda best yang kita boleh buat bila bosan adalah kita tengok apa ramalan-ramalan orang dulu terhadap masa depan, masa sekarang. Contohnya, ada banyak gambar orang dulu lukis untuk cuba membayangkan macam manalah agaknya situasi manusia pada 100-200 tahun akan datang. Ini adalah beberapa lukisan yang dibuat pada akhir abad ke-19 yang cuba membayangkan bagaimanalah situasi manusia pada tahun 2000, iaitu 21 tahun lepas je. Cepat betul masa berlalu. Ya, jadi kita tengok lakaran-lakaran tu dia taklah tepat sangat dengan dunia sekarang ni. Sebab dalam lakaran gambar tu kita dapat tengok budak-budak belajar dalam kelas dan orang berkumpul beramai-ramai di luar. Ingat tak bila manusia dapat makan dekat kedai yang indahnya zaman tu? Tapi ada satu anime legend yang dihasilkan pada tahun 1974 yang bukan saja meramalkan apa agaknya yang akan berlaku pada masa akan datang, iaitu pada tahun 2112. Fuyuh, 100 tahun akan datang ni. Anime yang bernama Doraemon ni juga mengetengahkan beratus-ratus idea apa agaknya alatan-alatan canggih yang mungkin wujud pada 100 tahun akan datang ni. Tak banyak cerita yang kemukakan idea dan imajinasi sehebat setinggi Doraemon ni. Itulah sebab ia begitu dicintai dan diingati di seluruh dunia sampai sekarang. Tapi dulu adalah juga kartun animasi Malaysia yang cuba buat lebih kurang sama, Sang Wira. Wow, rindu betul kartun legend ni. Dulu ramailah yang ingat bahawa idea-idea ciptaan Doraemon ni adalah imajinasi yang mungkin tak akan tercapai. Contohnya, ciptaan aplikasi ni yang memaksa orang membuat tugasan yang sepatutnya dia buat tapi dia tangguh ke, dia lupa ke, ataupun saja tak buat ke, macam biasa dengar kan. Tapi aplikasi robot ni dia akan kejar dan dia akan cucuk anda supaya habiskan tugasan anda tu. Tapi pada tahun 2020 mana ada ciptaan macam ni lagi. Paksa dan ancam orang yang tak buat kerja pula. Meripik. Burung Duolingo? Okey, aku belajar Mandarin sekarang. Wah, jangan pegang aku. Wah, xing hao. Wah, ini. Tapi sebenarnya ada juga idea-idea Doraemon yang jadi realiti. Contohnya robot-robot kecil yang boleh membuat kerja untuk manusia ni. Pada waktu sekarang, robot-robot autonomous ini digunakan contohnya dalam gudang Amazon untuk menyusun barangan. Robot-robot ni taklah secomel macam dalam cerita Doraemon tu. Tapi khidmat dan keefisienannya diperlukan untuk menguruskan jutaan penghantaran barangan. Robot ataupun khadam yang lagi kecil boleh ditengok pada nanoteknologi, di mana partikel nano dan nanorobot digunakan contohnya dalam perubatan seperti untuk menyerang sel kanser dan melakukan pembedahan pada skala yang kecil. Dan hey, korang suka tak dengan tudung yang tak payah gosok? Dengan nanoteknologi, sekarang tengah dibangunkan kain yang boleh membetulkan dirinya walaupun dia berkedut. Malah kalau dia koyak pun, ia akan menjahit dirinya sendiri. Dalam Doraemon, ada sarung tangan yang boleh menggerakkan pemain untuk menangkap bola secara automatik. Ya, betul rasanya dalam kepala korang ni, korang fikir, dah ada dah robot yang boleh menangkap bola secara sendiri. Tapi lebih hebat, sekarang dah ada gol yang boleh bergerak sendiri untuk membenarkan bola masuk ke dalamnya walau macam mana pun bola tu dibalik. Oh, hebatnya. Tapi apa tujuan bersukan?
kan kalau macam tu. Ada satu episod Doraemon di mana dia boleh menghasilkan gambar Nobita melancung di merata-rata tempat padahal dia ada kat rumah je. Ni Photoshop. Sebab ada tu baru 1970-an dan Photoshop ni tak ada lagi. Haa, kan sekarang dah tak boleh percaya dah orang bagi gambar-gambar kat kita. Sebab senang sangat dimanipulasi kan. Dulu kalau nak minta bukti apa-apa je, kita minta gambar. Sebab insyaAllah itu betul lah kalau dia bagi gambar tu. Ada satu alat Doraemon yang boleh mengesan bahaya dan berbunyi untuk beri isyarat kepada pengguna suruh berhati-hati. Sekarang kita dah ada teknologi sensor dan kebijaksanaan buatan untuk mengimbas persekitaran dan menilai elemen-elemen yang dianggap sebagai bahaya. Malah ia boleh mengesan terus ancaman-ancaman manusia seperti penjenayah yang membawa senjata. Korang tak pandai menyanyi? Sepohon kayu daunnya rimbun. Samalah kita. Haha, Doraemon ada solusi dia dengan memakan gula-gula pengubah suara. Namete mite. Nodo ni kara. Oh, ki ga kiku jan. Kuruzo. Mimi wo sumasu to kasuka ni kikoeru. Zaman sekarang suara kita boleh diubah secara langsung, secara live dengan menggunakan auto-tune. Oh, dan yang lagi canggih, suara korang boleh berubah sepenuhnya menjadi orang lain dengan teknologi deepfake untuk audio. When I wasn't settling down with my husband to Netflix and Phil, as I like to call it, I was perfecting my moves for TikTok. Korang bosan melukis atas kertas? Dengan alat Doraemon ini, korang boleh melukis terus pada udara menggunakan pen contengan udara. Tapi tak payah tunggu lagi 100 tahun 2100. Sebab sekarang dah ada dah pen ini yang diberi nama pen 3 dimensi. Ia mengeluarkan filamen plastik yang boleh mencair apabila dipanaskan oleh pen dan segera mengeras apabila ia disejukkan oleh udara. Ini membolehkan kita untuk melukis secara meninggi pada dimensi yang lebih tinggi. Tapi harga dia pun pada dimensi yang lebih tinggi lah untuk sebatang pen. Mahal kopak duit KWSP aku. Cakap pasal percetakan 3D, tahu tak Doraemon ada satu alat di mana kita melukis pada kertas, masukkan ke dalam mesin dan ia akan menghasilkan objek tersebut mengikut apa yang kita lukiskan. Dulu bila kita tengok ciptaan ni, kita rasa macam wow, kagum, nak satu. Tapi rupanya sekali lagi tak payah tunggu lama sebab sekarang dah ada pencetak 3 dimensi yang kita cuba masukkan dia punya blueprint sahaja ke dalam perisian dan ia akan mencetak mengikut model lukisan yang kita telah masukkan ke dalamnya. Tapi macam mana hebat pun ramalan Fujio F. Fujiko terhadap alat-alat ciptaan masa depan, sebenarnya ada beberapa idea yang memang mustahil dan tak masuk akal untuk dihasilkan. Contohnya macam kenderaan berbentuk bola ini yang kita masuk ke dalam dan kita pukul dia. Disebabkan pukulan itu, ia akan terbang. Ini tak boleh sebab ia menyalahi hukum fizik. Cuba korang tolak diri korang. Bergerak tak? Atau korang duduk dalam kereta, lepas tu korang tolak kereta tu dari dalam supaya dia bergerak. Meripik. Memang taklah boleh berlaku. Sebab korang perlukan daya yang cukup kuat daripada luar untuk menggerakkan objek ataupun tubuh korang. Bila korang berada dalam kenderaan, korang akan menjadi satu sistem yang sama dengan kenderaan tu. Apa sahaja daya yang korang kenakan pada diri korang, diri korang akan melawan balik dengan daya yang sama. Maka ia tak menghasilkan kesan apa-apa. Ia tak menghasilkan pergerakan. Sebab total daya yang dihasilkan adalah telur kosong. Dan macam tu jugalah penjelasan kenapa korang tak boleh nak angkat diri korang bagi tak.
kapung. Tak kisahlah korang sadur macam mana pun, korang tak boleh nak angkat diri korang ke atas udara. Sebab bila korang kenakan daya menolak ke atas, badan korang sebenarnya menolak kembali dengan daya yang sama ke bawah. Lainlah kalau korang melompat, maka korang akan terapung sekejap di udara. Sebab daya itu korang kenakan kepada tanah. Dan ada satu lagi ciptaan Doraemon yang mustahil, iaitu anak panah yang bila ditembak, ia boleh menarik penembaknya dan terbang ke sasaran. Ini bermenyalahi hukum fizik. Sebab dalam dunia ni ada satu hukum, ada satu konsep yang dipanggil sebagai pemeliharaan momentum. Hukum ini menentukan bahawa jumlah momentum yang digabungkan antara jisim dan alaju sentiasa kena sama. Pada mulanya, halaju Nobita dan anak panah adalah kosong. Jadi bila ditembak anak panah tu, Nobita sepatutnya ke belakang untuk menyamakan momentum asal, iaitu kosong. Dia macam letupan. Kalau anak panah tu terlampau laju, Nobita sepatutnya terpelanting ke belakang, bukan ikut sama terbang dengan anak panah. Konsep pemeliharaan momentum inilah yang boleh membuatkan roket terbang. Momentum bahan api yang dipancut oleh roket di bawahnya adalah sama dengan momentum pergerakan roket ke atas. Jadi roket naik ke atas, bahan api menuju ke bawah, dia punya jumlah momentum pada akhirnya adalah sama, iaitu kosong. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang alat-alat Doraemon yang rupanya dah jadi realiti dan beberapa yang tak akan jadi realiti sebab ia melanggar hukum fizik, sebab dia mustahil boleh dihasilkan. Jadi kalau anda suka dengan tajuk ni dan nak sambung beberapa siri, beberapa ciptaan Doraemon yang lagi, tulis saya nak di bahagian komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Dan jangan lupa kalau anda menyokong saluran Ajar, anda bolehlah menjadi Ajarian dengan korang tekan join pada butang join. Jadi kita jumpa lagi dalam video Ajar yang akan datang. Assalamualaikum.